Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang tansah kawula mulyakaken para alim, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Habib Ahmad Mustofa, Habib Ahmad Mustofa Haidar saking Surabaya. Haidar iki. Iya, wong Jawa iki dapak. Ketoke Haidar. Nggih, ngapunten. Mboten kasupen para dewan guru, pimpinan ranting NU Desa Sawu, saha sedaya banom-banomipun, Bapak Kepala Desa saha perangkatipun, ugi sedaya masyarakat ingkang saat menika hadir wonten mriki majelis. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kula saha panjenengan sedaya pinaringan sehat sehingga saged rawuh teng mriki majelis dalam rangka pelantikan pimpinan ranting IPNU IPBNU Desa Sawu, ugi ngalap syafaate Kanjeng Nabi kanthi maos selawat sareng-sareng samangke. Selawat ugi salam mugi-mugi tetep katur dening panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi suri tauladan dumateng kula saha panjenengan sehingga kula saha panjenengan sedaya saged nyumrapi bundi barang ingkang hak lan bundi barang ingkang batil. Bapak Ibu hadirin sedaya ingkang kawula mulyakaken, atau kawula wonten mriki dipun amanati pembagi acara. Agenda acara wonten dalu niki nomor setunggal pembukaan, terus pembacaan ayat suci Al-Qur'an menduduki acara yang kedua, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Subhanul Waton Mars Ibnu IPBNU. Berlanjut ke acara yang keempat, yakni prosesi pelantikan oleh pimpinan cabang IPNU IPBNU Gresik. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan yang kelima adalah gebyar selawat Nabi, dan terakhir adalah penutup. Saderengipun acara dipun lanjutaken, monggo majelisan dalu niki kita buka sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah acara wonten dalu niki saketo lancar mboten wonten alangan punapa-punapa. Bapak Ibu hadirin sedaya ingkang kawula mulyakaken, acara nomor kalih inggih menika pembacaan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawaos dening Ananda D.
Dinda Rizkia Alfiana dumateng panjenenganipun kawula sumanggakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'an إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا إِنَّ اللَّهَ
Maha benar Allah dengan segala firman. Menginjak acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton dan Mars Ibnu IBPNU. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, menginjak acara selanjutnya yakni prosesi pelantikan pengurus ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, ranting Sawo yang akan dipandu oleh pimpinan cabang Ibnu IPBNU Gresik. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pengesahan nomor 075 -DC/SP/25 angka Romawi -7354 -3 angka Romawi -20 tentang susunan pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Sawo Kecamatan Dukun masa khidmat 2019-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, mengesahkan susunan pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Sawo masa khidmat 2019-2021 sebagaimana terlampir. 2. Menugaskan kepada semua pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Sawo untuk melaksanakan amanat organisasi sesuai dengan hasil keputusan rapat anggota dan peraturan yang ada. 3. Surat pengesahan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 November 2021 dan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari akan ditinjau kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, 17 Maret 2020. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, Dwi Wahyu Hermawanto, ketua ditandatangani, Nur Zahid, sekretaris ditandatangani. Susunan pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sawo masa khidmat 2019-2021. Pelindung pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Sawo, pembina Kyai Haji Muhammad Muntaha, DRS Haji Suwandi, Haji Mu'anan SH, Sudirman, Suhaimi. Bagi nama-nama yang saya bacakan, diharapkan untuk maju ke depan. Ketua Eko Nurdi, Wakil Ketua M. Septiawan, Sekretaris Tobi Im, Wakil Sekretaris Zaki Yunus, Bendahara Nur M. Ali Fauzi, Wakil Bendahara Wisnu Ansori. Departemen Pendidikan dan Pengkaderan, Koordinator Rizky Kurniawan, anggota M. Fahril Hamdani, Muhammad Ilyas Ikhwan, Ahmad Rizal. Departemen Pengembangan Organisasi, Ahmad Hasan Mubasir, Koordinator. Anggota Syukri Zamzami, M. Hussein Murtado, Ahsanul Kulub, M. Irfan Chandra Yuda. Departemen Dakwah dan Komunikasi, Koordinator Imam Mahrus Asidiki, anggota M. Indra Saputra, M. Islamuddin Ahmad Sohibi Khairul Abidin. Departemen Olahraga Seni dan Budaya, Koordinator Ahmad Basori,
Anggota Azril Iqbal Termansa, M. Nabil Mufliin Azmi, Muhammad Alif. Departemen Humas. Koordinator Dimas Febri Prayoga Putra, Zainuar Ikrom, Nurul Ahzam, M. Zainal Abidin, Rahmat Faroi. Kepada yang terhormat Rekan Bambang Heri Ardianto, diharapkan untuk membacakan naskah pelantikan. Sebelum rekan-rekan semua kami lantik, kami ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, jawab dengan lantang dan tegas. Bersediakah rekan-rekan diambil sumpahnya untuk menjadi pengurus? Bersediakah rekan-rekan diambil sumpahnya untuk menjadi pengurus? Bersedia. Bersediakah rekan-rekan menjalankan amanat organisasi? Bersedia. Alhamdulillah. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kami sebagai pengurus, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Sawu, dengan sadar dan penuh tanggung jawab, dengan ini menyatakan, satu, menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam, serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat. Dua, siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Tiga, siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan ini rekan-rekan semua telah resmi menjadi pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Sawu. Kepada Dewan Pembina dan undangan, diharapkan untuk maju ke depan untuk memberi selamat kepada rekan-rekan yang sudah dilantik, sekaligus untuk foto bersama, dan juga rekan-rekan dari pimpinan anak cabang Kecamatan Dukun. Monggo. Selamat.
Terima kasih disampaikan untuk rekan-rekan dimohon untuk kembali ke tempat. Kami mewakili pimpinan cabang IPNU Kabupaten Gresik, apabila ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pengesahan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama nomor 062/PC/7455/24/3/2020 tentang pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Sawu, Kecamatan Dukun, masa bakti 2019-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan pengurus pimpinan ranting IPPNU Desa Sawu masa bakti 2019-2021 sebagaimana terlampir. 2. Menugaskan kepada pengurus pimpinan ranting IPPNU Desa Sawu untuk melaksanakan tugas organisasi secara menyeluruh. 3. Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 10 November 2019. 4. Surat pengesahan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan di kemudian hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, 16 Maret 2020. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Gresik, Nur Afifah, ketua, ditandatangani Silvi Milata Soliana, sekretaris, ditandatangani. Tembusan 1. Yang terhormat PRNU Sawu. 2. Yang terhormat PAC IPPNU Kecamatan Dukun. 3. Arsip. Susunan pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Sawu masa bakti 2019-2021. Pelindung. Pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Sawu, pembina Haja Sukatri, Haja Khotim, dan seterusnya. Kepada nama-nama yang saya panggil, mohon untuk maju ke atas panggung. Pengurus harian, Ketua Ika Cici Oviana, Wakil Ketua Aulia Fitri Az-Zahra, Sekretaris Nisaul Mufida, Wakil Sekretaris Dwi Aprilia Putri, Bendahara Ulfiatin Hasana, Wakil Bendahara Juli Amelia Putri. Departemen-departemen, Departemen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi, Koordinator Salwa Khairia, Anggota Kurnia Sari, Nurul Mufadila. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi, Koordinator Wildatus Sakina, Anggota Irza Damayanti, Geovani Sabillah Hawa, Bella Amelia. Departemen Olahraga, Seni dan Budaya, Koordinator Zahrotul Humairo, Anggota Nurul Ain Ramadhani,
Laili Safrotul Baida, Elia Eva Yanti. Departemen Hubungan Masyarakat, Koordinator Dwi Apriliana Zubaidatul Islamiyah. Anggota Andini Safira, Nia Mu'arofa. Departemen Dakwah dan Komunikasi, Koordinator Dinda Rizkia Alfiana. Anggota Eli Masnah Lailia, Reva Septiana, Mila Puspita Sari. Kepada rekanita Ana Sugiyarti dimohon untuk maju ke atas panggung untuk membacakan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh Desa Sawu, yang kami hormati kepala Desa Sawu, yang kami hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Sawu beserta banom-banomnya, rekan dan rekanita IPNU IPPNU Gresik, PAC IPNU IPPNU Kecamatan Dukun, serta hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah kami di sini dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Gresik untuk melakukan prosesi pelantikan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Sawu. Baik rekanita, sebelum saya lantik, silakan jawab pertanyaan dengan tegas. Bersediakah rekanita untuk dilantik? Bersedia. Bersediakah rekanita menjadi pengurus IPPNU? Bersediakah rekanita menjalankan amanat organisasi? Bersedia. Jika bersedia, maka ikuti kata-kata saya dan renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami sebagai pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Sawu Kecamatan Dukun, dengan penuh tanggung jawab dan atas kemauan sendiri, dengan ini menyatakan, satu, kami akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
secara murni dan konsekuen. Dua, kami akan mendedikasikan diri untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk menunjang program pembangunan dalam menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, kami akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masyarakat. Empat, kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Lima, kami akan taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. Dengan dilaksanakannya prosesi pelantikan tadi, maka dengan demikian pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri telah resmi. Kami dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Gresik mengucapkan selamat dan sukses atas terlantiknya pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Sawu. Semoga mampu berdedikasi, berkontribusi, serta berkolaborasi bersama banom-banom dan masyarakat lainnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Kepada pengurus muslimat Fatayat, dimohon untuk maju ke depan untuk memberikan selamat kepada rekanita yang telah dilantik ini. Kami dari pengurus pimpinan anak pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Gresik mohon maaf jikalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.